Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan akan datang. Seperti mana yang kita lakukan pada setiap tahun, kita akan membantu anda untuk menyalurkan zakat dan juga sedekah anda kepada orang-orang Yaman. Mengapakah kita memilih Yaman? Kerana Yaman adalah satu-satu negara yang sangat sedikit diberikan tumpuan untuk bantuan orang-orang yang susah berbanding dengan negara-negara yang lain yang sedang melalui peperangan. Kerana juga beberapa faktor, iaitu kesusahan macam mana kita nak masuk dan juga nak menghantar duit ke sana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala. Tahun lepas sudah pun kita lakukan. Dengan banyak kita telah membahagi-bahagikan. Bahkan kita hanya akan selesai membahagikan zakat tahun lepas pada masa yang akan sebelum Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yaman adalah satu tempat yang sangat unik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman, hikmah itu kebijaksanaan itu adalah orang Yaman. Jadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memuji banyak orang Yaman. Bahkan ada di situ lebih daripada 40 hadis Rasulullah memuji orang Yaman. Begitu juga yang dimasukkan dalam Al-Quran sebahagian perkara. Begitu juga yang dimasukkan dalam Al-Quran sebahagian ayat yang dikembalikan balik kepada orang Yaman, pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita membantu mereka dengan ikhlas hati. Mereka adalah saudara yang kita yang beriman. Mereka adalah saudara kita yang menyembah Allah. Bahkan mereka yang sampaikan kepada kita agama Islam di negara Nusantara ini, di Asia Tenggara, Islam adalah daripada tangan orang Yaman. Situlah atuk nenek moyang kita masuk Islam. Maka hendaklah kita balas jasa baik ulama yang silam dengan cuba membantu rakyat-rakyat mereka pada zaman ini. InsyaAllah Allah akan gandakan sedekah. Duit takkan kurang, Allah akan gandakan sedekah. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan, Allah akan gandakan sebanyak 70 kali. MasyaAllah, tabarakallah. Adakah anda sentiasa mencari peluang untuk membantu orang yang memerlukan, khususnya ada seperti saudara-saudara kita di Yaman, yang mana telah menjadikan sebab-asbab kita mendapat iman kepada Allah? Maka di sinilah Allah telah memberikan kita peluang untuk menyampaikan, menyalurkan apa yang kita mahukan seikhlas hati pada maklumat-maklumat yang tertera di bawah ini. InsyaAllah kami menunggu dan kami sampaikan.